kembali bermain dalam Cak Cik Boom. Yang ada di ujung utara dan selatan, ini dia. Nah, rangan. Sama tan yang di ujungnya. Utara ujungnya. Selatan ujungnya tan. Ujung utara dan selatan ratan. Pak, tapi itu jauh loh. Ini kan singkatan jadinya Pak. Iya. Utara dan selatan ratan. Bukan dong. Bukan ujung. Bukan utara selatan ratan. Kapan Anda meninggal Bapak utara kan selatan? Maksudnya huruf kan, saya bukan tahu. Bukan suku, ini suku kata. Iya ya, suku. Bapak tidak terangin pertanyaannya Pak. Bapak bertanya tentang suku kata. Suku kata. Benar. Adakah Bapak bertanya kepada kami tentang suku kata? Apakah yang saya sebutkan saya rangkai jadi kata itu bukan suku kata? Ratan. Bukankah kata tersusun dari suku kata? Itu suku sandang. Kalimat tersusun dari kata-kata. Kata tersusun dari sebuah huruf-huruf. Nah. Dan huruf-huruf. Bukankah begitu? Begitu. Tetapi Bapak tidak bertanya tentang huruf, suku, kata, dan kalimat. Bapak bertanya tentang sebuah pertanyaan yang mencakup tentang geografi. Bapak tadi sebelum ngomong, Bapak tanya tahu bumi enggak? Tahu lah. Makanya kalau saya tanya kamu tahu bumi enggak? Kalau enggak tahu enggak saya tanya, orang enggak tahu apa-apa berarti bumi aja enggak tahu. Ditanya apapun pasti enggak bisa jawab. Kan utara, selatan. Nah, ra itu suku kata. Utara ada tiga suku kata. Suku U, suku Ta, suku Ra. Di mana itu? Suku U di mana ada suku U? Selatan, tiga suku kata, suku Se, suku La, suku Tan. Nah, sama syukuran terakhir. Ah. Di mana suku katanya? Loh, Bapak yang tanyakan kepada kami. Loh, siapa yang bilang cuma suku kata? Loh, tadi katanya Bapak suku kata. Anda bilang ini huruf, bukan huruf, ini penggalan suku kata. Kenapa Bapak jadikan itu jawaban? Karena jangan dijawab ini harusnya Anda tahu, ternyata masih belum tahu juga. Ujung dari utara dan selatan, A dan N. Tanya, ujung dari kehidupan manusia di bumi apa? Mati. Mati. Kenapa nunjuk saya? Kok bukan I? Kok mati? Hubungannya. Kalau ujungnya harusnya I dong. Makan lagi aja. Kalau ujung harusnya I. Kok mati? Bapak makan itu? Bapak kok makan itu, Pak? Kalau muncul dari kehidupan, matahari muncul dari mana? Matahari muncul dari mana? Dari pagi dong. Dari malam. Silahkan dipilih kembali. Oke, 6. 6. Kita lihat ada apa di balik angka 6. 1000 poin. 1000 poin. Mantap. Wow, 1000 poin. Fit. Kalau dia bisa jawab, Fit, kita push up 10 kali, Fit. Kita. Ngajak-ngajak orang. Ah, aja. Laki, nih. My adventure, my trip. Waduh. bisa jawab, kan? Aduh. Itu sama dengan mantap mania. Mancing. Berani lima challenge, lu berani gak? Berani dong. Apa kalau lu gak bisa jawab? Kalau Anda bisa jawab, apa? Saya dapat poin. Kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa jawab. Dapet. Kita nontonin lu push up. Ya, nggak laki. Ya nggak apa-apa, nggak laki juga. Lu nggak yang ngasih kaos-kaos lo. Apa? My adventure, my trip. Nggak kaos doang, topinya juga banyak. Sit up 10. Oke, sit up. Kita push up. Baik, kita push up 10. Kita lihat di balik poin 1000. Ada permainan T-T-S. Ini dia pertanyaan. Alat yang digunakan untuk mengisi baterai handphone kita yang habis, pasti? Nyalain. Masa gak dinyalain? Nyalain, Pak. Ya, nyalain. Nyalain temennya. Nyalain. Apakah nyalain? Jawaban salah, yang benar. Kita lihat. Temen ini. Salah. Gak jadi nonton orang push up deh. Tim A. Tim A. Nyariin. 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 Oh, menyadur jawaban kita, Bar. Enggak kreatif, ya. Enak ya, nyalain tinggal nyariin ya. Terakhir lu mesti nyabutin. Kita lihat dulu baru boleh komplain. Oke. Jadi, nyalain, nyariin. Nyabutin, nyolokin. Kita lihat apakah nyariin jawaban yang benar. Salah juga. Udah gak kreatif. Orang sama-sama salah aja ngotot. Lu mau nyolokin apa kalau gak ketemu? Lu cari dulu lah. Dia nyalain.
Alat yang digunakan untuk mengisi power baterai handphone kita yang habis, pasti ini dia jawabannya. Diambil. Kok diambil? Sebelum itu diambil, temennya nyari, kita nyariin dulu. Nyari dulu. Nyariin. Oh, nyariin. Nah, kalau Anda mau handphone mau habis baterainya, cari charger. Iya. Terus mau ngecas nggak diambil tuh charger? Dicariin doang. Oh, ternyata di sini. Ya udah. Apa ngisinya baterai? Ya diambil buat ngecas. Nyariin buat apa? Buat diambil kalau udah ketemu. Kalau ketemu, kalau nggak ketemu, pergi mana? Pergi sana. Kalau chargerannya nih Pak udah dicariin, nggak ketemu, itu hilang berarti. Ya hilang, terus kalau hilang harus gimana? Kalau hilang harus gimana? Nah, ini saya kasih tahu. Saya beri solusi buat Anda dan juga bagi penonton setia dari Net, khususnya penonton setia WIB. Kalau mau beli charger yang hilang seperti Bedu tadi, bisa di Tokopedia. Nah. Ini apa hubungannya charger hilang sama Tokopedia? Duh, ini saya kasih tahu ya. Karena di Tokopedia itu kamu bisa beli barang keperluan kamu apa saja. Dan kebetulan sekarang ini Tokopedia lagi ada promo. Kamu bisa mendapatkan promo cashback hingga 100.000 rupiah kalau belanja sekarang. Tapi syaratnya nih selama acara WIB ini berlangsung, dah. Nggak cuma chargeran aja, tapi promo ini berlaku untuk semua produk yang ada di Tokopedia. Ya, gitu. Pas banget nih. Jadi saya bisa beli charger dong Pak ya. Tapi kasih tahu dong, gimana caranya supaya saya bisa dapat promo. Saya udah punya nih. Caranya gampang. Buka aplikasi Tokopedia. Iya. Nah, ini bagi Anda yang belum punya silakan di-download gratis di App Store dan juga Play Store. Oke. Tapi yang sudah punya silakan jangan lupa di-update dengan versi yang terbaru ya. Ya. Nah, kalau kamu mau beli gini, buka aplikasi Tokopedia, ya, kemudian klik logo QR Code. Ini gambar kedua yang ada di pojok kanan atas nih, oh, di smartphone Anda. Okay. Arahkan ke gambar di QR Code di pojok kanan bawah televisi, ini layar TV Anda ini. Arahkan ke sana smartphone-nya. Nah, smartphone akan otomatis men-scan gambar QR Code dan langsung otomatis masuk ke halaman promo. Nih, lihat. Nah, terus buat dapetin kode promonya bagaimana, Pak? Nah, ini tadi. Di sini kan Anda mendapatkan cashback nilainya sampai 100.000 rupiah. Iya. Tinggal salin kode promo tadi, ditempel di halaman pembayaran setelah nanti memilih produknya. Jangan lupa baca syarat dan ketentuan yang berlaku. Gitu. Mulai paham kan? Mulai. Nah, setelah disalin kode promo, tinggal cari deh kamu mau beli barang apa saja yang ada di Tokopedia. Kalau sudah srek, nah. Semudah itu kah, Pak? Nah. Tinggal scan QR Code di bagian bawah layar TV, nah. Salin kode promo, lalu beli deh. Iya, betul. Promo cashback hingga 100.000 rupiah ini hanya berlaku selama program ini berlangsung. Jadi ya, jangan sampai kelewatan, scan sekarang. Makasih Pak. Ya. Beli, ya, beli Pak. Kalau hilang. Malah jual-jualan barang. Lanjut, Cacing Boom. Ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi Cacing Boom pada kesempatan. Nah, jadi lagi diambil. Sekali. 1.000 poin tidak bisa dimiliki oleh tim A dan tim B. Hilang 1.000 poin tuh. Ayo, kita lanjutkan. Berikutnya kita kembali lagi ke Cak Cikbu. Nomor berapa? Eh Pak, 8 Pak. Ini taruhannya masih berlanjut ya. Pusat oh masih. Berani gak? Enggak ya, dong. Iyalah, kita ladenin okay lah. Oke, okay, kembali dipilih silakan nomor ya, berapa? Bedu sama David sepakat. 8. 8. 8. 8. Nomor 8. 8. Kita buka di balik angka 8. Cik. Cik. Ada di balik layar. Ini kayaknya bulannya band lagi nih. Mengetahui Anda perlu menjawab karena kita akan bermain berpacu dalam emosi. Kita akan dibantu oleh Seven Harmony. Baik, perhatikan baik-baik. Tim B juga perhatikan, siapa tahu jawaban tim A salah. Berpacu dalam emosi.
Anda pasti familiar dengan lagu tersebut walaupun hanya dinyanyikan di bagian rap ya, tidak utuh. Melompat lebih tinggi dari Sheila on Seven. Pertanyaannya, tim A, tim B siap-siap, nyanyikan lagu ini mulai dari refnya sampai selesai tadi. Tidak perlu utuh. Yang tadi, lagu tadi, masa gak tahu? Lagu tadi, apa melompat lebih tinggi. Lagu bahkan judulnya apa? Bapak kan penjahat. Lugu tadi, penjahat. Kita akan hitung. 3, 2, 1. Sampai selesai kita dia. Ayo, Pak. Pak. Iya, silakan. Jawaban tim A. Ku petik bintang sampai selesai. Apa sih, Du? Ku petik bintang sampai selesai. Dah. Itu jawabannya, Pak. Kan lo katanya minta rap sampai selesai. Saya kasih tuh rap sampai selesai. Baik. Dan dengan kejeliannya maka tim A salah. Tim B. Silakan tim B. Silakan. Susah juga sih. Jadi ketawain ya Pak. Saya tuh orangnya gak pernah melecehkan orang. Anda menjawab tuh sebuah usaha yang saya hargai. Saya gak mungkin tertawa. Silakan. Thank you. Terima kasih. Iya. Thank you. Dari kupetik bintang dulu. Ya. Kupetik bintang. Enggak, maksudnya sampai selesai itu udah bubar. Udah selesai. Ya, bubar biasanya. Thank you. Terima kasih. Jawaban tim itu. Thank you, terima kasih. Saya tadi, saya janji untuk tidak menertawakan jawaban tim B. Iya. Mohon maaf, saya ingkar janji. Tapi walaupun saya tertawa, tapi ternyata jawaban B juga salah. Pertanyaannya, nyanyikan lagu ini mulai dari refnya sampai selesai. Jadi, nyanyinya refnya ku petik bintang untuk kau simpan. Ada refnya gitu. Cahayanya tenang, berikan kau perlindungan. Wadih. Sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan selesai. Jadi diawali dari refnya ku petik bintang. Perintahnya nyanyikan mulai refnya. Saya sila geng. Ya, saya melihat Duta konser bawain lagu melompat lebih tinggi, gak pernah tuh selesai. Ngomong begitu dia. Ya memang dia bukan jawab kuis, dia kan nyanyi. Pertanyaannya tadi. Kan pertanyaan Bapak mulai dari refnya kan bukan berarti harus ditambahin kata-kata refnya. Itu kata siapa? Kan kata saya mulai dari refnya berarti ya refnya. Ku petik bintang. Mulai dari refnya. Berakhir sampai selesai. Jadi selesai. Jadi Bapak kalau ngapalin lirik lagu ada tulisan ref 2 kali, Bapak baca tuh ref 2 kali. Enggak bisa baca lagu. Nyanyikan lagu itu dari mulai dengan refnya sampai selesai. Ya, nah, yang Bapak lakukan tadi itu bukan menyanyi tapi membaca. Kenapa refnya sampai jadi lirik refnya? Orang saya, tapi nyanyi apa membacanya? Nyanyi kan? Nyanyi. Diringi musik kan? Katanya membaca. Pak, karena perintah. Benar, Pak. Apakah rapnya masuk dalam liriknya lagu melompat lebih tinggi? Loh, yang bilang masuk liriknya siapa? Kenapa, Bapak? Masuk dalam pertanyaan saya. Iya, pertanyaannya tadi apa, Anda menjawab itu mengikuti instruksi. Ini pasti nggak keterima ke stan ya kamu. Pak, kompetisi-kompetisi nyanyi itu biasanya juri gini, oke? Nama siapa? Duta. Oke. Gak mungkin. Ulang. Oh,
nyanyi lagu apa? Saya jadi juri juga, Pak. Ya. Jurinya biasanya. Juri dapat, juri dapat. Tiga, tiga, tiga. Saya kameramen, kameramen. Ah, kameramen. Kameramen nggak ngomong, lu nggak ngomong. Juri. Pak, ininya ya, presenternya ya. Silakan peserta berikutnya masuk. Nyanyi apa? Oh, nyanyi sendiri, Pak. Yang coba gimana? Nyanyikan lagunya siapa tadi? Silaun saya. Judulnya apa? Awalnya di ref sampai selesai. Okay. Judulnya dulu dong, tanya judul. Judul apa? Judul yang apa? Melompat lebih tinggi. Oke. Ya. Oke. Okay. Silakan. Mulai dari awal ya. Ref sampai? Ref sampai selesai. Ya. Mulai dari ref. Kupetik bintang. Enggak, Anda main ngapain tangan gitu? Kan Anda enggak bawa kita. Ganteng, Pak. Penyanyi itu yang dilihat penampilannya. Salah terus. Bekas. Bekas operasi usus butuh, Pak. Gatel, Pak. Mulai ref ya. Mulai dari ref. Sampai? Sampai selesai. Nah. Orang pasti tetap nyanyi seperti iya. biasa. Ku petik bintang. Tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk. Ah, enggak lolos, sorry. Jadi tapi saya, masalahnya dia... Enggak, saya enggak setuju. Saya setuju. Wah, begitu saya enggak setuju, ya sudah beres. Wong juri ada yang enggak setuju kok. Enggak lolos. Kan 3-4 juri. Enggak ada rapnya. Berarti tidak ada yang mendapat di balik cik ya, Cah ya. Tapi aduh, kita akan buka dulu, Cah. Apa yang ada di balik cik? Minus 55. Bagus, emang mantap. Memang harus tim B yang mau dianggap benar? Memang harus dari ref. Harus dari ref. Setuju, setuju. Harus dari ref. Ada biar jelas refnya. Ref, ku petik bintang untuk kau simpan. Ya, ya, ya. Tim B. Tim B. Skor masih nomor 2. 2. Ada apa di balik angka 2? Kita lihat. 99. Nih, baru masih nomor kok nanggung amat sih, Pak, enggak dibuletin, Pak. Karena kalau nanti kita tambahin 1 jadi 100. Ya dulu iya. Di balik untuk mendapatkan poin 99 ada kuis psikologi. Mamat, Budi dan Wawan adalah 3 orang penakut. Dan pada suatu hari, mereka pulang larut malam. Karena lewat jalan lain lebih jauh, akhirnya mereka terpaksa melewati sebuah kuburan. Mereka pun berhenti seketika langsung deg-degan. Duduk, duduk. Ini kan, aku saya kan Mamat. Ini okay, okay, Budi. Okay. Duduk, duduk. Setelah saling berpandangan, gak ada teman. Oh, dua-duanya di sini. Mamat langsung lari balik, gak mau nerusin jalan. Iya. Yeah. Ya. Wawan nekat lari kencang dan gak tengok-tengok. Wah, patulah-tulah. Sementara Budi jalan santai. Tapi tutup mata dan telinga. Iya. Yeah. Santai tapi gak lari kan? Ya, coba kali nabrak. Pertanyaannya, siapa di antara mereka yang malam itu menjadi pemberani? Tim B, silakan. Yang pemberani adalah Mamat, Pak. Mamat, alasannya? Karena dia berani untuk tidak melanjutkan perjalanan. Yang dua tetap melakukan perjalanan. Dia berani untuk menolak melanjutkan perjalanan sama teman-temannya. Maksudnya berani-berani ya. Menolak temannya. Berani nggak pulang. Tidak mengikuti ajakan temannya ya. Untuk lewat kuburan. Silakan, Tita. Baik. Loh, cuman juga. Kita kunci jawaban. Allah. Bukan ini kesempatan. Iya, saya lihat. Nanti kan juga harus jawab, iya. Anda. Gimana sih? Kita sih Mamat, Pak. Sama. Karena? Kreatif. Karena Mamat, dia ya kan bener kan, dia balik ke belakang. Lari balik. Lari balik karena sebenarnya kuburannya itu ada di belakang. Gak mau nerusin jalan. Gak mau nerusin. Dia malah justru balik ke kuburan. Karena dia kuburannya ada di belakang menurut tim Aca. Jadi Mamat kan dia itu... lewat, kan dia, dia jalan lewat kuburan, ya kan? Ini kuburan udah lewat nih. Malah lari ke belakang nyamperin kuburan. Nah, berarti dia, kan dia berani, Pak. Berani. Baik, kita kunci jawaban kunci, Pak. Jalan lewat kuburan. Saya sudah tahu ya. Saya sudah tahu. Sudah dikunci. Kecuali saya tanya lagi maksudnya gimana baru. Iya, iya, Pak. Saya sudah tahu. Berani kan ya? Kita kunci jawaban. Kunci. Jangan lupa titipin tetangga kuncinya, Pak. Jawaban yang benar adalah Mamat yang pemberani malam itu. Yes. Jadi ketua tim jawabannya benar.
Benar. Saya juga benar. Ya, gue ya. Juga benar. Tapi alasannya belum tentu kita. Benar saya. Iya. Ya, alasannya, Cak? Dan alasan yang tepat adalah alasan dari tim A. Tim A! Usap-usap, tangan terima satu. Terima kasih. Lomba makan donat ya, enak nih. Cicip dulu, mau cicip? Udah pernah? Oh, udah pernah ya. Joget-joget saya dapat dua. Ada jawabannya dua. Lu ngapain itu diikat? Ngapain lu? Ya. Ah, gak bisa. Buat apa? Eh, saya kasih tebakan. Buah apa warnanya kuning, dalamnya pisang? Ih, apa itu? Aduh, sulit sekali. Cuma aku sekolah sampai S1, begini pun aku tidak tahu. Bapak, kasih pertanyaan, Pak. Mikir loh. Buah apa? Warnanya kuning, dalamnya pisang. Aduh! Nanas. Oh, bukan. Anggur. Oh, bukan. Pisang. Aduh! Oh, iya. Aduh. Oh, ini. Saya aja nemu soalnya pas lihat ini. Pasti gak ada yang bisa jawab. Bapak jenius, Pak. Aduh. Kok nol sih? Aduh. Apa? Kenapa, Du? Fit. David kenakan sama Akbar sama Surya. Tahu kan? Tetangga kita. Iya. Mereka tadi ada. Apa? Dia tadi menjawab, Fit. Tapi gak dapet apa-apa. Kalian kayak orang pacaran, tau gak sih? Gue baru tahu ada orang kalau nangis mukanya penyok-penyok ya. Alat pacu jantung. Tolong, Bapak Dokter. Dok, tolong. Ini seperti sebuah sinetron. Kok? Yang berjudul. Apa itu? Anakku ternyata anak dari istriku. Ya, enak. Ini jadi alat baju dah. Jadi, Pak. Saya bukan keluarganya, boleh ikut nangis ya? Boleh. Udah gak bisa ditolong, Pak. Kenapa? Laki-laki yang dipegang apanya? Omongannya. Tadi ada ngomong apa? Kalau kita bisa jawab. Pusap ya? Bar. Ayo, Bar. Lu mau apa? Saya sit up kok. Saya sit up. Lu enggak. Sit up. Nih. Sit. Sit kan? Hah? Sit. Sit up. Ya sit. Yeah. Terus up. Ya kan 10 kali. Sit up. Ya habis duduk. Ya habis duduk berdiri, Pak. Sit. Sit. Up. Satu. Oh. Apa? Kan tadi benar. Sit up. Duduk. 10 kali. Sit up. Terus tadi udah 2. Pak, perasaan lebih capek ya. Gak makan. Udah ada yang begini. Lebih capek begitu. Lebih capek yang gini ya. Tiga lagi. Eh, 10 kali 5-5 dong. Ya, 5. Ya. Ya, kalian kasih. Kan tadi udah 2. Nih, 3. Jadi gimana tadi gimana? 3. Tadi gue sit. 6. Bar, makin capek, Bar. 4. Udah 5, saya udah 5. 5. 7. Udah, Pak, udah 5. Udah, pas. Boleh kasih putaran lagi? Kita akan melakukan satu pertanyaan terakhir dan ini adalah rebutan, Cak. Tolong dibacakan skornya. Awas, lo. Oke, kita akan bacakan skor sementara. Tim A, 99 dan tim B, 0. Wow. Berarti apa? Ini pertanyaan terakhir, mohon maaf. Untuk rebutan. Oke. Saya pilihkan nomor 9 aja lah. 9. 3, 5, ya 9 aja deh. 9, kita buka. Kita lihat ada apa di balik angka 9. Di atas tombol.
kita ada TTS. Ya. Gampang sekali. Ada 7 kotak. Huruf terakhir A. Panca indera yang digunakan untuk mendengar. Silakan. A atau B? Belum ada yang menekan tombol. Tima. Silakan Tima. Cuma 2. Cuma 2. Kita kunci jawaban Tima. That's right. Cuma 2. Gua lagi nyari kata itunya itu awalnya. Yang bener, digunakan bener. Atau fungsinya untuk mendengar cuma 2. Tim B, jawabannya? Apa, Bang? Ada juga gua sih bilang. Ada juga. Ada juga. Enggak sama. Enggak, males. Ada Yalah. Juga. Kita mah gengsi dikasih tahu sama musuh. Tim A menjawab ada juga. Sama. Cuma cuma 2. Cuma 2 ya. Cuma 2. Tak sama. A menjawab cuma 2, tim B menjawab A. Ayo, kamu pakai tak sama, saya cuma 2, ayo. Ayo, berapa-berapa? Lu pakai apa? Tak sama. Yang mana lu? Saya pakai cuma 2, ayo. Ayo. Ntar Pak, kasih kita 3 hari. Ada. Sudah dikunci nih. Ya udah. Saya tak sama udah pakai. Tak sama. Ya dipakai. Sorry, enggak. Sorry dong. Iya. Tak sama. Iya, masuk karena dua-duanya. Tim A menjawab cuma 2, tim B menjawab tak sama. Kita lihat panca indera yang digunakan untuk mendengar. Jawabannya adalah cuma 2. My friend, my arsitektur. Apaan makanya arsitektur? Apa? Yeah. My friend, nilainya hancur. Akbar, apa Surya mau buah? Ah, udah bosan. Mau minum? Saya tadi dapat minum 2 joget-joget. Tapi kok dapat skor? Kami dapat minum. Kita juga dapat minum juga. Mendingan skor, mendingan skor. Kita mah kesini nyari minum, bukan nyari skor. Sudah ada, Bu. Pilih layar atau amplop. Pak, kita di fit ya. Tidak sedih lagi. Gua berapa kali pilih amplop? Jong, gue jong. Yes. Kali ini feeling gua mengatakan, setuju gak lo kalau kita pilih layar? Gua ikutin hati lo. Serius lo, Fit? Serius. Lo ikut gue? Gua dukung, bro. Walaupun gua gak punya apa-apa. Gak apa-apa. Oke? Okay. Kalau mau ikut Akbar. Gua ikut dulu aja. Gak mau ikut Akbar kan? Gak mau. Kenapa gak mau ikut Akbar? Karena kita udah sehati. Oke. Okay. Pak, kelamaan Pak. Saya pilih layar, Pak. Layar, baik. Tim A memilih layar. Bom yang ada di layar. Kita akan buka hadiah untuk Tim A. Min. Adalah... Min 100. Min 100. Min 100. Min 100. Min 100. Tukar. Podiumnya yang tukar. Silakan. Apa nilai-nilainya kan, Pak? Iya, namanya tukar podium berarti tinggal pindah orangnya aja. Tukar podium. Podium. Sono lo. Ini enggak kebawa nih, Pak. Kagak dong. Kagak, Dok. Makanya biar nilainya enggak hilang, dikunci setang dong. Podium. Bedu dan David, podiumnya pindah ke sana. Silakan. Orang pindah rumah juga orang yang pindah, Dok. Masa nomornya dibawa juga yang enggak. Silakan. Yang di dalam amplop apa? Iya. Kita akan lihat yang di dalam amplop. Baik. Kalau tadi memilih Bar, yang di dalam amplop. Tadi ada tetangga rame-rame, hajat kan sepi lagi, Bar. Tadi ada yang nangis, Bar. Apa, Cak? Dor, gue kecewa, Dor. Ada apa, Sur? Pak, bedu. Kenapa ini habis kerampokan ya, Pak? Hartanya yang hilang berapa, Pak, nilai kerugiannya? Benar. Hah? 69 miliar. Ikut prihatin ya, Pak. Iya. Sekarang Bapak punya harta apa aja yang tersisa? Bapak kita ini sedihnya, Pak. Saya boleh nangis. Boleh, Pak. Bapak, Bapak kenapa? Itulah hukumannya orang yang sombong tidak diterima bumi, dikubur di ager. Hah?
Emang gue strawberry tapi angker. Gue tenang, gue masih tetap booking lo. Tapi udah habis acaranya. Sudah habis, kita akan bacakan skor akhir ya, Caya. Iya, silakan dibacakan. Oh. Tim A 99 dan tim B 0. Tim A memenangkan pada malam hari ini, Caya. Dan hadiahnya apa, Bung Alex? Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah lapangan olahraga yang dipersembahkan oleh Kentang Gosong. Sitato, makanan ringan dari kentang yang digoreng kelamaan. Silakan bawa pulang. Silakan. Katanya lapangan olahraga, ya. Sertifikat. Oh, ini sertifikatnya doang? SHM. Alhamdulillah, sertifikat. Lapangan olahraga. Bener juga. Mana rumputnya nggak ada. Iya tadi kan di depan. Ada rumputnya, ada gedungnya. Tinggal main di rumput-rumput boleh. Surya, katanya lapangan olahraga. Lapangan olahraga itu buat apa? Main catur pantai. Main olahraga. Catur olahraga nggak? Iya. Lapangan catur ya ini mau segede apa lapangan catur. Baiklah kita akan membacakan pemenang kuis Instagram, Ja. Ya. Bagi pemirsa di rumah yang tidak sabar ingin tahu jawabannya, kita sudah buka di Instagram @wb_net dari yang tadi 8 kotak huruf kedua U. Pertanyaannya adalah pejabat pemerintah pemenang pilkada yang memimpin sebuah daerah provinsi atau sebuah provinsi. Itu adalah jawabannya ada di @wb_net. Selamat Anda mendapatkan hadiah Rp500.000. Ya, pemirsa setia dari WIB, besok Anda bisa saksikan lagi kelanjutan dari WIB turnamen. Betul. Kira-kira siapa tim favorit Anda yang akan menjadi juara? Dan yang membawa pula hadiah jutaan rupiah. 30 juta rupiah.